Ya, ini kan dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia dan ini menjadi puncaknya. Kita tahu kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk kepiting, ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang, saya kira. Proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Dan ini dalam rangka juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar juga bisa menahan. Ini memang proteksi alam yang memang kita perlukan. Nanti kalau sudah selesai baru dikomentari. Baru dalam proses pembahasan. Kalau sudah selesai baru dikomentari. Semuanya yang paling penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang. Nyalek juga diperbolehkan, tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan. Nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. Kalau memang dirasa itu mengganggu, ganti, biar konsentrasi ke nyaleknya, misalnya. Gimana? Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti atau banyak. Saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang. Nanti tanya khusus yang ini tadi. Nanti tolong juga tanyakan ke Pak Prabowo. Pak, pengamanan Papua, Pak, di sandranya kan bertambah lagi ya, Pak, ya, dari pegawai BPS mungkin arahan. Ya, ini kalau kita melihat di lapangan, situasi lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita hidup di Jakarta. Saya kenduga dua kali, ke Wamena enggak tahu 4 atau 5 kali. Jadi medannya itu betul-betul medan yang sangat, sangat sulit. Hutan belantara, sangat dingin, jurangnya dalamnya beratus-ratus meter. Jadi kalau belum ke sana, belum bisa membayangkan. Padahal yang namanya KKB itu menguasai lapangannya. Bukan berarti kita pesimis, enggak, tapi memang medannya seperti itu. Kalau yang baru saja sudah bisa diamankan, sudah kembali. Tapi kan juga kemarin yang sandra sudah ada juga yang sudah bisa diamankan kembali. Jadi medannya kalau Bapak Ibu ke sana baru ngerti betul betapa medannya sangat berat sekali. Pak, satu lagi, Pak Surya Paloh, terlihat kecewa atas hubungan yang kita dari Solo dan sekarang mencapai titik terendah gitu, Pak Surya Paloh, tak kecewa atas hubungan dengan Bapak. Gimana Bapak menanggapi itu? Biasa aja. Saya biasa saja. Apa rencana untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh, Pak? Terima kasih, Pak Presiden. Apa rencana bertemu dengan Pak Surya Paloh? Belum ada. Tapi tim Nasdem apa akan diresapel, Pak Surya Paloh? Gimana? Tim dari Nasdem apakah akan diresapel setelah Pak Kemarin ngomong? Ya, bisa saja. Kapan, Pak? Terima kasih, Pak.